Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kasus positif varian baru COVID-19 B117 perdana di Indonesia ditemukan di Karawang, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat tidak panik atas temuan tersebut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membenarkan ada salah satu warganya di Kabupaten Karawang yang terpapar varian baru COVID-19 B117 asal Inggris. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan pelacakan, di mana Ridwan Kamil pun meminta masyarakat agar tidak panik atas temuan varian baru COVID-19 tersebut, mengingat COVID-19 tercatat terus mengalami mutasi virus. Kini pemerintah Provinsi Jawa Barat bergerak cepat meneliti dan mencari informasi terkait varian baru COVID-19 itu. Varian baru ternyata diberitakan sudah ada di Indonesia, ya, sudah masuk di Karawang. Oleh karena itu kami sudah melakukan pelacakan dan meminta kalau boleh dari tim Unpad untuk meneliti varian UK B117 ini. Kami harus ngapain, Bu, ya? Apakah sama perlakuan 3M 3T-nya atau apa? Itu kami mohon secepatnya ada penelitian sehingga kami sebagai pengambil keputusan secara menyeluruh bisa merespon dengan cara-cara yang lebih terukur, kira-kira begitu. Terkait adanya temuan varian virus B117 yang terdeteksi dari dua warga Karawang, Jawa Barat yang baru kembali dari luar negeri, petugas dari Dinas Kesehatan setempat telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada keduanya. Kendati telah dipulangkan ke rumahnya masing-masing, usai pemeriksaan menunjukkan hasil negatif, namun petugas masih terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada keduanya bersama petugas dari Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan RI. Dapat kabar dari Kemenkes bahwa tanggal 28 Januari 2021 ada Qatar Airways datang dari Arab Saudi, di situ mengangkut TKW, ya, di mana penerbangan tersebut ada 49 orang. Diketemukan 7 positif. 3 dari Karawang, dari Cianjur 2, Kota Bekasi 1 dan Sukabumi 1. Dari 7 positif ini sudah dilakukan penelitian di Litbangkes, ternyata terdapat satu pasien yang terkena virus B117 dan kebenaran itu dari Karawang. Tanggal 31 Januari dengan menumpang Garuda Airways, penumpang 33 penumpang diketemukan 4 positif. Salah satu dari 4 positif itu ada dari Karawang 2 dan satunya terkena B117. Sehingga jadi pada waktu dia pulang dari Arab Saudi kan harus dikarantina dulu di Jakarta. Nah, pada waktu mau dikarantina itu di PCR itu mereka positif dan dikarantina di hotel sudah dan dinyatakan selesai, pulanglah ke Karawang 4 hari yang lalu. Saat ini kondisi sudah di rumah ya? Apa sudah di rumah? Yang lalu dia sudah ada di Karawang. Inisialnya apa, Dok? Hah? Inisialnya apa tadi? Inisialnya M sama A.